Oke, sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan umur? Iya, umur atau usia secara sederhana dapat kita artikan sebagai berapa lama sesuatu, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati dan lain sebagainya, telah ada. Benar, umur atau usia biasanya didefinisikan dalam tahun. Lalu bagaimana cara untuk menghitungnya sendiri? Ya, pada dasarnya untuk menghitungnya bukanlah sesuatu yang sulit ya, yaitu kita hanya perlu untuk mengetahui kapan sesuatu tersebut telah ada. Sebagai contoh, misalnya tanggal lahir ya. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang video cara menghitung umur atau usia secara manual dan online. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Yang pertama adalah dengan cara manual. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, yang kita perlukan hanyalah mengetahui kapan sesuatu telah ada ya. Misalnya di sini kita akan menghitung usia seseorang ya dengan tanggal lahir 7 bulan Juni tahun 1994 ya. Oke, kita mulai dengan menghitungnya dengan tahun sekarang. Oke, jadi rumusnya adalah tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir ya. Maka hasilnya adalah 26 ya. Dengan pengecualian jika kalian menghitungnya sebelum hari lahirnya ya. Maka jika kasusnya seperti itu, kita kurangkan dengan angka 1 ya. Yaitu hasilnya adalah 25. Benar, karena ketika kita menghitungnya sebelum hari tanggal lahirnya atau hari ulang tahunnya, maka usia sesuatu tersebut belum bertambah. Kalian dapat menggunakan cara ini dengan menggunakan kalkulator HP atau komputer. Berikutnya yaitu dengan menghitung umur secara online ya. Untuk caranya sendiri kita mulai dengan membuka aplikasi browser ya, atau ketikkan saja langsung pada Google dengan kalkulator umur seperti ini ya. Oke, pada hasilnya yang paling atas kita tap dan sentuh untuk membukanya ya. Oke, maka kita sudah masuk ke dalam halaman aplikasi web kalkulator umur atau usia online ya. Oke, untuk mulai menggunakannya, tap dan sentuh pada bagian tanggal lahir Anda. Di sini kita masukkan dengan tanggal lahir atau kapan sesuatu telah ada ya. Oke, sebagai contoh di sini misalnya kita masukkan dengan tanggal 7 Juli 1994. Oke. Lanjutkan dengan ketuk dan tap hitung umur Anda. Maka hasilnya adalah seperti ini, yaitu 26 tahun, 1 bulan, dan 17 hari untuk umur dan usianya. Selain itu juga, jika kalian menghitungnya bertepatan dengan tanggal lahir atau kapan sesuatu telah ada, maka ketika kalian mengetuk hitung umur Anda, halaman web ini akan secara otomatis mengucapkan selamat ulang tahun kepada pengguna ya. Di mana ini merupakan fitur dan update terbaru dari halaman web penghitung umur kami. Jangan lupa like, share untuk pembaruan terbarunya. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.